Baik. Nak maklumkan saya ada di mana ketika ini. Mungkin anda beranggapan saya mungkin berada di Fraser Hill ataupun di Genting Highland. Tapi sebenarnya di Kedah ni, selain pada Gunung Jerai, ini adalah kawasan tarikan terbaru terutama kepada kalangan yang kaki hiking, iaitu di Bukit Telipong. Dia bunyi Telipong di Changlun ni, Changlun Kedah, di mana telah viral kawasan ini sebagai satu destinasi tarikan baharu bagi mereka yang ingin mendapatkan pemandangan yang indah melihat di kawasan sekitar ini. Jadi untuk kita mengetahui mengenai kawasan Bukit Telipong ini, kita bersama dengan Encik Zulkifli bin Abdullah, iaitu orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga kawasan ini. Dan juga kita tanya apa lanjut, apa yang menariknya di bukit ini, Cik Zul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukit ni tekat 2 bulan ni dia viral. Seluruh negeri mai ke sini untuk nak tengok pemandangan lah. Di atas bukit ni dia kelainan sikit daripada yang bukit-bukit lain lah. Bukit ni dia kalau musim hujan dia kabus tebal sampai tak nampak lah kita kata di atas ni. Jadi banyak-banyak kaki hiking ni memang dia berminat lah datang di sini tengok suasana, nampak Thailand, bukit apa Unimed, pemandangan ni unik lah kita kata noh. Lepas tu lagi satu, banyak forway yang main buat kempen lah di sini, termasuk dengan orang awam nak main buat kempen, kita terpaksa kena bagilah. No, kita terpaksa kena bagilah, bukan kata mana tempat orang berminat. Yang keduanya, bukit ni sejarah banyak. Sejarah dia. Sejarah. Yang kata Telipong ni orang tua dulu tahun 62 lah. Tahun 62 dia orang main mugak di sini, dia buka bukit ni lah. Saya pun tak ingat lah, saya pun tak ada lagi, tak wujud lagi. No, tapi pada hari ini kita nak menaikkan lagi lah Bukit Telipong ni. Di seluruh Malaysia lah. Jadi pada waktu ni pun memang terasa dingin. Angin dia, nampak kabus dia. Dan berada di puncak ini, iaitu di kawasan Musang King, tanaman Musang King oleh pemilik tanah ini, owner dia. Adalah puncak kedua. Yang mana puncak kedua dan puncak yang ketiga adalah di sana, di kawasan dia panggil Tok. Tok Moon ni. Tok Moon di sana boleh dibenarkan aktiviti untuk camping. Di sini hanya untuk mendapatkan view lah. Betul Cik Zul. Jadi bagaimana cara untuk ke sini ni? Dia untuk cara ke sini, kita memanglah kita ada pagar solar untuk katup lah bila waktu malam. Kita takut binatang yang mengganggu buah-buah, pokok-pokok naga kita, darian kita. Jadi sebelah sana kita memang kita buat untuk buat camping lah. Berkemah. Kemah. Termasuk dengan Cik Gumun, kita ada gelanggang tomoy, kita ada kafe. Menu dia ni yang paling hebat ni roti telur gedik lah. Roti menggali telur gedik. Lepas tu ada maggi, ada makanan lain lagi lah. Baik. Terima kasih Cik Zul. Dan kalau nak kalau tak nak hiking, ada juga disediakan perkhidmatan 4-way untuk kita, naik ke atas ke sini. Kita ada sediakan perkhidmatan 4-way ni lebih kurang 4 biji untuk menarik orang naik lah dari bawah, naik atas, turun. Satu trip kita buat RM5 satu orang. Kita ni naik bagi di simpang tiga tu lah. Kita berhenti itu, dia orang berjalan lah. Dia orang berjalan lah ambil gambar apa, nak tengok Musang King ke di bawah tu, dari Eropah ke, buah naga ke. Boleh lah. Sebelah Cik Gumun pun kita ada kambing dan kuda, kita tak sampai mai lagi, kuda pun ada. Lepas tu kita tengok pemandangan lah. Baik, memang menarik di sini dan saya memang teruja pertama kali sampai ke sini dan melihat pemandangan. Memang tak sangka di sebelah sana adalah Universiti Malaysia Perlis, Unimed, dan di sebelah sana juga dipahamkan oleh Cik Zul adalah kawasan sepadan Malaysia Thailand, iaitu Danok lah, nampak Danok di sana. Jadi nak makan, nak breakfast, nak sarapan pagi, telur ayam kampung. Roti telur gedik. Boleh cuba, boleh mai kat sini. Kalau rasa tak larang nak hiking, boleh naik 4-wheel drive ataupun kereta pajuan 4 roda. Boleh kembali. Setakat itu laporan saya, kembali kepada rakan penyampai di studio. Selamat pagi Malaysia. Silakan.